Assalamualaikum. Kali ini aku lagi bikin jajanan kekinian, jual seribuan udah untung banyak banget. Cocok jual di sekolahan, gerobakan keliling maupun jadi usaha pinggir jalan. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam panci, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita siapkan mie telur. Di sini aku pakai mie telur cap 3 ayam, pokoknya mie-nya yang panjang seperti ini seberat 200 gram. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah kita panaskan tadi. Seduh mie dengan cara seperti ini, jadi jangan dipatahkan ya, biarkan aja memanjang seperti ini. Kemudian tutup. Ini kita biarkan sampai agak lembek ya. Nah, misalnya bagian bawahnya sudah lembek, bagian atasnya belum, ini bisa kita balik. Kemudian tunggu kembali sampai semuanya benar-benar empuk dan mengembang. Tutup kembali, biarkan sampai keseluruhan mie mengembang. Eits, tunggu dulu. Sambil nunggu minyak matang, kita minum kopi dulu yuk. Kopi Troy 80. Cara menyeduh kopi Troy gampang banget. Siapkan air sebanyak 150 ml air, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, biarkan selama 2 menit. Manfaat kopi Troy 80 untuk pria bisa meningkatkan vitalitas, meningkatkan stamina, dan memperbaiki fungsi organ reproduksi pria. Manfaat untuk wanitanya juga ada, bisa mengatasi keputihan, meningkatkan gairah, dan meringankan gejala menopause. Langsung aja masukkan 1 saset kopi Troy ke dalam gelas, kemudian seduh dengan air yang sudah dipanaskan tadi. Aduk sampai tercampur rata dan kopi Troy larut. Komposisi dari kopi Troy ini ada krimer minuman yang mengandung protein susu, kemudian ekstrak jahe dari serbuk jahe merah, kemudian L-argin dan serbuk jinten yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Hey guys, udah jadi nih. Rasanya ngangenin, mantap. Kalian wajib coba. Setelah mie-nya mengembang keseluruhannya, ini bisa kita buang airnya, kemudian disaring, dan biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Siapkan sosis panjang berukuran 16 cm. Di sini aku siapkan 5 piece sosis dulu, nanti kalau kurang nanti bisa ditambah ya. Langsung aja kupas dulu plastiknya. Kemudian bagi menjadi 3 bagian. Dan satu bagiannya ini kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Tusuk dengan tusukan sate dengan cara seperti ini. Bagian yang melengkungnya ini kita ambil. Jadi hasilnya nanti nggak retak ya. Pastikan saat menusuknya jangan sampai retak. Pokoknya tepat berada di tengah-tengah. Selesai ditusuk, nah ini sosisnya ada yang retak sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman, asal jangan retak banyak. Kalau retak banyak, segera diganti sosisnya supaya nanti saat digoreng nggak lepas-lepas. Siapkan mie yang sudah dingin tadi, kemudian ambil 2 helai mie. Nah ini kita cari yang sama panjangnya ya. Kemudian digulung ke sosis seperti ini. Kemudian bagiannya ujungnya ini kita rekatkan seperti ini aja dan hasilnya nempel banget ya. Kemudian ambil lagi 2 helai mie. Kemudian kita teruskan aja menggulung ke sosisnya. Usahakan mie-nya jangan sampai putus supaya nanti hasilnya rapi. Nah, seperti ini. Bagian ujungnya kita rekatkan kembali seperti ini aja, tanpa ada lem ya. Pokoknya ditekan aja sedikit seperti ini, hasilnya nempel banget. Sosisnya sudah habis, tapi mie-nya masih banyak. Bisa kita tambahkan sosisnya. Langsung aja kita belah menjadi 3 bagian. Kemudian satu bagiannya ini kita belah lagi menjadi 2 bagian. Jangan lupa plastiknya dibuang dulu. Kemudian tusuk dengan tusukan sate. Hati-hati, jangan sampai retak ya. Langsung aja digulung dengan mie.
Pilih mie nya yang panjang-panjang ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk menggulungnya dan hasilnya bagus, rapi. Kemudian digulung-gulung seperti ini. Bagian ujungnya langsung aja kita rekatkan seperti ini aja, agak sedikit ditekan, nanti hasilnya nempel ya. Kemudian dua helai lagi. Nah ini bagian ujungnya tinggal ditempelin aja, ditekan kayak gini aja udah nempel banget. Nah hasilnya cukup rapi ya. Lakukan terus sampai mie-nya habis. Siapkan 1 butir telur ayam, masukkan ke dalam piring. Tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan 2 sendok makan air tepung maizenanya supaya nanti tepung maizenanya nggak bergerindil ya. Aduk sampai tercampur rata tepung maizena dan air. Masukkan ke dalam telur. Aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur rata. Celup sis mie ke dalam kocokan telur. Dan biar nggak boros minyak, ini kita goreng sekaligus ya. 6 tusuk juga cukup. Kemudian dibalur-balurkan seperti ini sampai telur menutupi sis mie. Panaskan minyak goreng di api sedang dan minyak yang banyak supaya nanti sis mie-nya tenggelam. Kemudian celupkan sis mie, kemudian diputar-putar seperti ini supaya telurnya ikut tergulung dengan sis mie-nya. Nah jangan lupa diputar-putar ya, supaya nanti telurnya nggak mubazir, benar-benar ikut ke dalam mie-nya. Ini kita goreng sampai benar-benar matang. Nah sudah seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Selesai digoreng sis mie-nya, siap dinikmati selagi hangat. Untuk yang belum digorengnya, ini bisa kita simpan di dalam kulkas atau dalam freezer untuk stok, simpan dalam wadah yang tertutup. Teman-teman bisa menjual sos mie ini dengan harga seribuan aja ya. Misalnya ada yang beli lebih dari 1 piece, teman-teman bisa sediakan plastik perapatan seperti ini. Kemudian masukkan saus encernya, karena sos mie ini enaknya dimakan dengan saus encer ya. Saus encer ini terbuat dari saus kental yang ditambahkan dengan air matang, tingkat keencerannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah ini siap untuk dinikmati. Nah ini anget-anget dimakan, rasanya enak banget ya teman-teman, masya Allah, lembut di luar dan lembut banget di dalam. Ada sosisnya itu gurih, kemudian ada telurnya, enak banget ya teman-teman. Dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih 24.000 dapat 48 tusuk sis mie yang enak banget. Jual seribuan udah untung banyak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.